Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya, Kabar Sapi. Ya, kali ini Kabar Sapi tolan kandang. Ya, di kandangnya Pak Haji Sitik, teman-teman ya. Teman-teman kemarin yang nanya, yang pengen request di kandang Pak Haji Sitik bisa menyimak video kali ini ya. Ini cukup banyak sekali ya. Yang tadinya full, tadi pagi sudah kirim. Ini tinggal 70 ekor, teman-teman ya. Jenis Lemosin ada, Malbor juga ada ya. Bervariasi untuk usianya. Ya, kita coba nanya untuk Pak Zitik ya di kandangnya ini. Assalamualaikum Pak Zitik. Nggih. Ya, untuk stok hari ini berapa ekor Pak Zitik sementara? Tadi malam 70 ekor. 70. Alhamdulillah masuk stok baru 70 ekor. Nah, ini tadi pagi kami kirim ke Jawa Tengah 12 ekor. 12 ekor. Yang lokalan sudah saya kirim 2 ekor. Ya, alhamdulillah sudah. Ini yang ke Sukabumi total 25 ekor, Malang 10 ekor. Oke, rencana Sukabumi sama Malang berarti ya? Iya, Malang sama Purbalingga. Oh, ada Purbalingga juga. Yang junior ini belum sempat video ini. Oke. Iya. Ya, ini yang junior teman-teman ya. Oke, kita coba nanya harganya yang paling ini sudah dili junior Pak Zitik ya. Ini jenisnya masuk Lemosin teman-teman ya yang ini. Karolis, Lemosin Cross, Lemosin. Pegone wonten Pak Zitik? Oh, pojok sana. Oke, di Karolis dulu Pak Zitik, berapa ini harganya? 7 jutaan. Oh. Yang 7 juta 1 2 3 jutaan. Oke. 7 jutaan ya, 7 juta lebih sedikit yang ini, yang jenis Lemosin ya, jantan semua. Seperti ini usianya mungkin kisaran berapa? 2 bulan nggih. 3 bulan ya, Mas. 3. Oh, nggih. Usia 3 bulanan sampai 4 bulanan. Oh, 4 bulan nggih, Pak. Sudah mandiri. Sudah mandiri, teman-teman ya. Kepalanya kelihatan, makannya juga ya. Oke, oke, oke. Lah ini yang harganya 7 juta, Pak, nggih? Iya. Yang ini 7 juta lebih? 6 juta. Oh, 6 juta. Yang ini 6 juta, teman-teman ya. Ini lebih imut lagi. Ya. Jenisnya masuk Lemosin Cross ya, jantan. Iya. Terasanya bagus, teman-teman ya. Rapi banget. Lah sampeyan iki umure pirang bulan, Pak, ya, kira-kira? Ya, kayak ini 3 bulan setengah. 3 bulanan. Oh, nggih nggih, siap-siap. Lah yang ini iki 7 juta, Pak, iki. 7 juta lebih sedikit, jenisnya masuk Lemosin, teman-teman ya. Cukup bagus barangnya, sehat-sehat juga ya. Eh, teman-teman. Meskipun junior tapi bakatnya bakat yang besar. Oh, nggih. Kepala, kaki, punggung, pantat udah. Bakalan sapi-sapi itu. Siap, Pak Dek. Untuk yang pegon, Pak Dek, itu harganya berapa, Pak Dek, yang ini? 6.000, Pak Dek ya. 6.000, teman-teman ya. Sudah dapat pedet jantan jenis pegon ya seperti ini. Usia mungkin kisaran 3 sampai 4 bulan. Ya seperti ini. Nah ini Pak Dik. Ini Lemosin nggih. Pitung ewu ya, 7 juta yang ini teman-teman ya. Jenisnya Lemosin, usia rata-rata hampir sama, kisah 3 sampai 4 bulanan. Untuk tinggi 1 meteran ya yang pasti seperti ini. Nah, ini untuk yang pegonnya, Mas. Oh, ini yang pegon. Ini lebih gede lagi ini, teman-teman ya. Ada pelanggan yang request pegon tinggi. Hah? Enggak apa-apa, tapi tinggal gemukin. Tinggal gemukin, tinggal perawatan. Ini harganya berapa, Pak Dik? Ya. Cuma dia kurus, emang udah apa habis petakan jadi susunya kurang Pak Dek ya. Tinggal gemukin. Untuk harganya Pak Dek berapa? Yang kayak gini 8 juta. 8.000. Sama Pak Dek ya duanya. Itu Lemosin ini pegon. Siap. Lah untuk harga sama teman-teman ya, jenis pegon sama Lemosin usia hampir sama, 4 bulan lebih sedikit Pak Dek ya. Kurang lebih usianya 4 bulanan teman-teman ya. Ini tulangannya cukup gede-gede juga ya, sapi ini sehat, teman-teman bisa lihat sendiri ya, mulutnya bersih, tracat-tracat juga nggak ada luka sama sekali teman-teman ya. Bisa dipastikan sehat semua Pak. Untuk kondisi memang sehat untuk Pak Zitik sendiri ini, bagus-bagus barangnya dan yang pasti siap kirim seluruh Jawa teman-teman ya, seluruh Jawa.
Oke, geser ke sini Pak Tik. Iki ya bagus-bagus, ganteng-ganteng ya. Sukabumi ini. Iki rencana mau dikirim ke Sukabumi, teman-teman ya. Ada 25 ekor ya, Pak Tik. 25 ekor, teman-teman ya. Cukup ini banyak. Satu hari langsung laku ini nyampe udah. Oh. Ini yang udah Indian 30 ekor. Nah. 30 ekor. Untuk satu hari ini saya bagi 10 aja. Oh. Satunya, karena banyak peminatnya Pak Tik nggih, dadi diuntum roto. Sama-sama dapat. Ya. Mohon maaf ya untuk kami jelaskan untuk semua pelanggan ya seluruh Indonesia. Ya untuk mohon bersabar ya karena untuk saat ini kan kita harus memilih sapi memang benar-benar sapi yang sehat. Betul, betul. Jadi untuk pelanggan jangan terburu-buru nanti daripada terburu-buru nanti resikonya kurang sehat atau gimana kan tetap kualitas juga saya. Yang... Betul, kualitas tetap utama ya tuh sapi-sapi yang nggih. Sapi yang pertama harus sehat. Harus sehat. Yang kedua emang bibitnya bibit sapi bagus. Siap. Bibit sapi besar. Yang ketiga emang untuk sabar mengantri. Oke. Gantian. Emang semua harus gantian. Nanti kalau bersamaan ya nggak bisa lah. Iya. Kasihan yang lainnya teman-teman ya sudah pelangganan. Oh, saya setiap hari belanja itu nggak berganti. Setiap hari saya belanja bolak balik. Setiap hari ini, teman-teman ya. Demi melayani pelanggan Pak. Iya iya betul betul. Pelanggan itu semua senang. Puas. Gih. Saya ikut senang. Iya. Lemes nggak apa-apa tapi. Iya pasti ini kesehatan sekali. Agak lemes teman-teman ya. Kurang tidur di sini ya. Paling sehat semua. Amin amin Pak Isik. Oke. Iya. Amin. Oke. Okay. Untuk harganya berarti yang ini limousin cross. Iya, ini kisaran harga 9 jutaan, ada yang 8. Sampai ke sana berarti ya. Ini 8 sampai 9 jutaan. Oke. Okay. Ini ada limousin bagus-bagus teman-teman ya usia 3 bulan setengah berarti nggih. Ini 4 bulan. Oh, 4 bulan. 4 bulan untuk harga 8 juta sampai 9 juta nggih berarti ya. 8 lebih sampai 9 lebih. Ganteng-ganteng teman-teman ya. Ini calon superan-superan semua, kelihatannya ya bagus-bagus. Kepalanya gede-gede. Ya, tulangan kakinya juga teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, jejek. Bagus. Calon jumbo-jumbo semua. Iya, calon-calon superan teman-teman ya seperti ini. Ya. Jadi buat pelanggannya Pak Istik bisa sabar mengantri ya karena susah barangnya Pak Istik ya. Harus maksimal kualitas nih. Betul. Kualitas harus dijaga teman-teman ya. Utama paling utama itu karena kepuasan pelanggan itu sendiri yang membuat kita seneng. Oke, yang sebelah sini agak sama Pak Tik ya. 8 juta lebih sampai 9 juta lebih yang ini. Ini juga cukup bagus teman-teman ya, ekornya putih. Ya usia 4 bulanan lebih teman-teman ya seperti ini. Warnanya bagus merah marun. Biasanya favorit teman-teman ya. Merah marun. Lah ini gede teman-teman tulang kakinya. Kan ya. Iya. Ya, bersih, sehat. Jadi untuk buat teman-teman ya yang nyari sapi pedetan jantan langsung bisa menghubungi Pak Haji Sitik saja ya. Karena dijamin untuk kualitasnya bagus ya, sehat juga dari bebas dari PMK. Ya seperti ini, mantap-mantap barangnya teman-teman untuk hari ini ya. Bagus-bagus. Kita geser ke yang dikirim ke Malang. Oke, kita geser yang mau rencana dikirim ke Malang teman-teman ya. Ada berapa ekor Pak Cici? 10 ekor. 10 ekor ya. Beliau requestnya Simental Marlboro sama Simental Cross. Oh, oke. Betul. Ya, ini ada Simental Marlboro juga ada, Cross juga ada. Mungkin bisa mengangkat harga nanti kalau gede teman-teman ya. Untuk jenis Simental dan Malabar. Yang ini Pak Tik berapa Pak Tik harganya Pak Tik? 10 jutaan, ini 9 jutaan. 10 sampai 11 juta nggih Pak Tik nggih. Oke. Ya ini 10 jutaan teman-teman ya. Iki usia 5 bulan Pak Tik. Untuk usianya kurang lebih 5 bulanan teman-teman ya. Keturunan ya. Ya. Bagus-bagus barang ini so emok teman-teman ya. Ini tinggal perawatannya maksimal, wah mantep seperti ini. Ya, kakinya juga gede-gede. Untuk tinggi 1 meter lebih ya, untuk tingginya. Lah ini juga mantep lebar badannya teman-teman ini. Ya, keren. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kepalanya gede, papak juga. Ini rencana, ini bertanduk teman-teman ya, bakalnya bertanduk seperti ini. Nah ini 11 nggih. Ini yang paling hit ini Malboro. Iki paling
request gitu. Nah, banyak banget peminatnya untuk jenis simental Malbor, teman-teman, yang ini contohnya ya. Ini harganya berapa? 11 jutaan simental Malbor, usia 4 bulan lebih. 5 bulanan seperti ini. Ya, mantap tulang kaki ini, mantap teman-teman ya. Buat sih. Nah, lihat kan aman semua kan? Tulang ya. Kakinya bisa dilihat sendiri. Heeh. Kan enggak basah. Ya, bagus tulangnya cuwecek teman-teman ya. Bersih mulutnya ya. Seperti ini Malbor 11 juta. Ya, teman-teman bisa pesan langsung sama Pak Haji Sitik. Nunggu antrian juga nanti ya. Karena cukup banyak ya, se-Indonesia melayani se-Indonesia teman-teman ya. Sementara untuk wilayah luar Jawa belum bisa berarti ya. Untuk sementara ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat siap melayani. Siap kirim free ongkir. Oke. 24 jam. 24 jam untuk wilayah Jawa, teman-teman ya. Seperti ini. Yang dari luar pulau mohon bersabar dulu. Iya. Izin dari pemerintah. Ya, karena izinnya belum dikasih. Harapan saya mudah-mudahan segera dikasih izin biar nanti untuk semua konsumen iya. Bisa terpenuhi. Betul, oke. Nah, ganteng teman-teman bisa diri ya. Mantap. Ini bakalnya panjang gede juga, teman-teman ya. Sudah kelihatan ya dari kecil ini seperti ini. Iya. Dari kaki. Kelihatan semua. Iya. Ya, mantap. Oke, kita geser iki pegon to le mosin Pak iki. Malbor juga ini. Oh, Malbor nggih. Harganya pinten Pak iki? Oh, 10 jutaan. Untuk yang ini 10 jutaan, teman-teman ya. Memang warnanya bagus yang ini. Ini nggo wandeng, teman-teman ya. Usia hampir sama 5 bulanan. Ya, bertanduk juga. Nah, sini iki, Pak. 10 jutaan, oke. Lah, 10 jutaan, 9 jutaan, niki 10. 11 yang ini iki nggo wandeng. Ya. Betul, ini jenis metal teman-teman ya, warna merah marun, kakinya putih bagus. Ya, Pak. Niku. Ya, nggo wandeng. Ini pewanjang. Lah iki kriwul teman-teman ya, agak lepet bulunya iki. Ini harganya berapa, Pak? 11. Iya. 11. Untuk harga sama teman-teman ya, 11 juta. Jenisnya juga masuk semetal, ekor putih ya, kaki putih. Ya. Barangnya gemuk-gemuk teman-teman ya. Oh, oke. Okay. Red. Okay. Red Bull. Ya. Pedete kenapa seperti ini? Oh, nggih. Red Bull memang bulunya agak keriting. Kriwul-kriwul nggih. Nah, seperti ini. Untuk harga 11 juta ya. Teman-teman bisa menghubungi Pak Jisitik langsung. Ya, bisa kirim se-Jawa dan gratis ongkir yang pasti ya. Ini mantap-mantap. Ini rencana akan dikirim ke Malang, teman-teman. Ada 10 ekor. Yang minta jenisnya semental sama Malbor. Ya. Untuk tinggi 1 meter lebih teman-teman ya, usia 5 bulanan ini. Oke, kita geser lagi sing niki Pak Citik. Niki nggih tunggalene Malang Pak Citik. Oh, Malang juga. Oh, nggih. Merah marun. Sama harga 2 ekor ini Pak Citik. Ini 9 nggih. Niki nggih sami 9. Oke. Kita geser di 9 jutaan teman-teman ya, masuk jenis Lemosin Cross ya, jantan usia 4 bulan setengah nggih. Kurang lebih 4 bulan setengah seperti ini teman-teman. Tiap ini ganteng. Ya. Gowomu juga barangnya panjang, tulang kaki jowecek. Ya. Sehat-sehat teman-teman barangnya Pak Cicitik ini ya. Pak Dete. Itu ada tamu Pak Dik. Oh, jadi Sidoarjo. Ini telan pembeli teman-teman jadi Sidoarjo ya. Seluruh Jawa kesini semua. Alhamdulillah ya. Ada tamu. Ya, buat pelanggannya Pak Jisitik mohon bersabar ya, karena banyak sekali permintaan dari luar sana. Minta pedet jantan seperti ini Lemosin ya, simental Lemosin Cross lengkap ya, dan harga ekonomis teman-teman yang pasti ya. Harga ekonomisan. Oke, kita geser di belakang saya, ini ada pegon 1 2 3 4 berapa? 7 eunan Pak Tengge.
Nah, ini ada 7.000-an bos, atau 7 juta. Jenisnya pegon ya, jantan. Oke. Iki umurnya 4 bulan apa teh ya? 4 bulan. Untuk harga apa teh? 7.000 tadi ya. 7 juta dapat pedet jantan pegon ya, seperti ini. 1 2 3 4 5. Ada 5 ekor. Untuk harga sama apa nggih? 7. Kirim ke Sukabumi juga ini. Oh, rencana Sukabumi Jawa Barat. Dia minta pegon sama jenis. Oh, sesuai request ya, teman-teman ya. Sama laku di sana. Oke, pegon juga laris, lemosin juga. Niki sama harganya, Pak. Niki lainnya lebih semok iki. 7.000 ya ini. Yang ini 8.000, Pak Tega. Lah yang ini 8.000, teman-teman ya. Ini cukup ganteng. Jenisnya pegon. Lah badannya mirip lemosin ya, cuman yang membedakan itu congornya. Heeh. Warna juga sama Pak Tiga. Beda moncong. Beda moncongnya. Warna hitam ya kalau pegon. Ini tidak pegon kan bagus ya. Lah kalau ini harganya berapa Pak Tiga? Ini 8. Enggak, 9 lebih sedikit. Oh, 9 lebih ya. 9 juta lebih 100.000 yang ini. Karolis ya Pak Tiga? Karolis ini 10 lebih sedikit. Ya. 10 lebih sedikit, usia 5 bulan teman-teman yang ini ya. Ini rencana kirim di mana Pak Tiga? Ini di Sukabumi untuk dijual lagi. Oh, untuk dijual lagi. Tiap hari minta dikirim, tapi ya 2 hari sekali saya kirim. Laris, kelarisan di sana, Mati ya. Banyak permintaan juga. Jadi, ya semua saya bagi lah. Nggih. Satu orang enggak, semua saya. Siap. Oke. Biar sama-sama senang, biar sama-sama dapat berkah. Betul. Amin. Oke. Ya, untuk wilayah Tuban atau Bojonegoro bisa merapat langsung di kandangnya Pak Cistik. Ini jalan apa Pak Cistik ini? Jalan Borno, desanya Ngemplak. Ngemplak nggih. Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro, teman-teman ya. Nanti bisa di share log sama Pak Yitik. Nomor WA saya kasih tahu nanti ya. Saya cantumkan juga. Ini juga pegon Malbor iki. Nih, pinten iki Pak niki? 9.000-an yang ini, teman-teman ya, atau 9 juta, usia 5 bulan yang ini. Rencana dikirim ke Sukabumi, teman-teman ya. Sampai ke sana, sampai Sukabumi semua, Pak. Ya, Oh, taline kuning iki nggih. Iya, taline. Nggih. Pegon-pegon semua niki. Harga sepinten nek pegon Pak? Gede nggih, 10 jutaan yang ini. Lah yang ini 10 juta, teman-teman ya, pegon iki memang ganteng. Ya mirip banget dengan sapi lemosin, cuman yang membedakan nggih. Nggih, kaki-kaki juga sama, tulang-tulang sama teman-teman ya. Warna juga sama. Yang membedakan moncongnya. Ya kalau pegon hitam, kalau lemosin bersih teman-teman ya. Jadi silangan sama pegon sama lemosin jadinya seperti ini. Lah nek niki pinten Pak Dik? Lemosin ini 11 juta yang ini teman-teman ya. Nah, makanya enak jerami games ya sane. Enak lo jerami sudah mau dia. Ya. Bisa lihat sendiri. Terus ini Pak Dik, yang ini rencana? Oh, masih sama kuning ini ya. 7 juta? Oh, 9 juta yang ini. Jenisnya masuk lemosin. Oke, ini rencana Sukabumi ya, tali-tali kuning ini. Rencana nanti siang Pak Dik ya? Setelah Jumatan. Setelah Jumatan. Oke, kita geser di tali biru Pak Dik. Purbalingga. Oh, rencana 1, 2, 3, 4 ekor. Ini harganya pinten dari mana ini, Pak Dik? Ini 9.000-an. Singgi? 11 jutaan ini. 11. Oh, oke. 11, 15. 14,5. Oke. Ya, yang gede-gede itu 15 sama 14,5, teman-teman ya. Jenisnya masuk... Oke. Masuk lemosin. Nah, ini 11 tadi ya? Ya. Nah, untuk harga 11 ini gue wandang, teman-teman ya. Tulangnya juga bagus ya. 11 juta ya, jenisnya lemosin. Rencana dikirim ke Purbalingga teman-teman ya. Sewemok bokongane mantap. Oke, kita geser lagi di sebelah sini Pak Dik. Ini ya baru Pak Dik yang ini. Baru, yang ini Pak. Oke. Rencana kirim di? Oh, belum. 1 2 3 4 5. Sisa 5 ekor nggih Pak Dik nggih. Oh tadi. Oke. Oke, Pak Dik. Ya di sini harganya berapa Pak Dik yang ini? Lemosin. 12 jutaan. Rolas jutaan yang ini.
11 sama 12 G. Oke, ya seperti ini teman-teman ya. Lepegon moncong. Ini. Ini. Enggak. Ini berapa batik ini, batik? Sudah laku. 11 juta lebih yang ini teman-teman ya. Simental moncong yang ini ya, usia mungkin sama ini piro 5 bulan lebih. Sekitar 6-7 bulan. 6 bulan lebih nggih. Seperti ini. Oke, bisa dilayani, Pak Dik. Oh, Pak Haji dari Sidoarjo, teman-teman ke sini jauh-jauh dari langsung datang langsung di kandangnya Pak Haji Sidik ini. Pengen ke lokasi nanti kan. Baru pertama tahun ini? Iya. Oh, baru pertama. Oh, yang segini yang cocok. Oh, nggih nggih nggih. Iya, survei langsung enak. Bisa milih-milih juga. Nggih. Nggih. Mantap ya lo hari ini ya di kandangnya Pak Haji Sidik full, nanti kosong lagi ngambil lagi teman-teman ya. Masih banyak yang ngantri, Mas. Masih banyak yang ngantri, nggih. Sama-sama semangat. Melayani sebagai. Nggih, Pak. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih, Pak ya. Oke, saya tutup teman-teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah dan dimanapun berada ya, bisa pesan langsung sama Pak Haji Sidik dan bisa survei langsung di kandangnya juga ya. Ya, seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.